Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Pengertian beriman kepada para malaikat adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa para malaikat itu ada. Mereka adalah ibadullah, hamba-hambanya Allah, yang selalu bersifat dengan sifat ubudiyah, yaitu selalu tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, karena selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka akan selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Setiap mukallaf wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa para malaikat itu ma'asum, terpelihara daripada perbuatan dosa. Tidak ada satupun malaikat yang pernah bermaksiat dan melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka tidak memiliki tubuh kasar seperti manusia, tapi mereka adalah jismun latifatun nuraniyatun, jisim yang lembut dan berupa cahaya. Mereka mampu membentuk diri dengan bermacam-macam bentuk. Bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang seperti unta dan lain sebagainya. Karena para malaikat itu tidak memiliki fisik jasmaniah, maka mereka tidak membutuhkan kebutuhan jasmaniah. La ya'kulun wa la yashrabun, la yatanaqahun wa la yatawaladun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak menikah, juga tidak beranak pinak. Para malaikat tidak berkelamin. Maka tidak ada istilah malaikat laki-laki dan malaikat perempuan. Mereka diciptakan langsung oleh Allah tanpa proses kelahiran. Barang siapa yang meyakini bahwa malaikat berkelamin laki-laki, maka dia menjadi fasik. Barang siapa yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan, maka ia menjadi kufur dan murtad. Demikian pula, orang yang meyakini bahwa malaikat itu khunsa, dia menjadi kufur dan murtad. Malaikat yang diciptakan oleh Allah, jumlahnya sangatlah banyak. Tidak terhitung banyaknya. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah para malaikat. Hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan para malaikat itu bertempat di langit, dan di bumi juga terdapat malaikat yang sangat banyak. Maka tidak ada sejengkal pun ruang di langit dan di bumi yang tidak dihuni oleh para malaikat. Di antara sekian banyak malaikat Allah, ada satu malaikat yang sangat unik, karena tubuh malaikat ini terdiri dari dua hal yang berlawanan, yaitu terdiri dari air dan api. Para ulama mengatakan, di antara malaikat ciptaan Allah itu ada yang sangat unik, yaitu seorang malaikat yang sebahagian tubuhnya api dan sebahagian yang lain adalah salju. Falan naru tusibu salja wala salju yutfi'un nara. Api tidak menyebabkan salju menjadi cair, dan salju tidak menyebabkan api menjadi padam. Malaikat ini selalu bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, mengesakan Allah. Dan malaikat ini selalu membaca doa, Allahumma ya man allafa bainan nari wasalji, allif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, yang menyatukan di antara api dan salju, satukanlah hati-hati dari hamba-hambamu yang beriman.